Anak-anakku yang Bapak banggakan, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi berikutnya, yaitu lanjutan pada materi sebelumnya, yaitu akan kita bahas mengenai barisan geometri kelas 2. Kemudian juga mengenai deret geometri tak hingga dan sisipan pada suatu barisan. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita belajar dulu. Maaf, kita berdoa dulu. Semoga kita diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi robba. Rabbi islamu dinna. Rabbi muhammadin nabiya wa rasulah. Rabbi jibni ilma. Warjukni fahma. Wa amalan wa kabulat. Baiklah, kita mulai saja. Materi yang pertama adalah barisan geometri tingkat 2. Nah, apa yang dimaksud dengan barisan geometri tingkat 2? Ini identik dengan barisan aritmetika tingkat 2 ya, cara menyusunnya. Kita dulu pernah mempelajari barisan aritmetika tingkat 2 sebelumnya ya. Nah, misalkan di sini ada barisan bilangan 2, 7, 22, 67, 202. Nah, ini adalah salah satu contoh barisan geometri tingkat 2. Seperti halnya barisan aritmetika tingkat 2, kita susun dulu seperti ini. 2, 7, 22, 67, 202. Nah, ini selisihnya adalah 5. Ini selisihnya 22 dikurangi 7, 14. 67 dikurangi 22, 45. 202 dikurangi 67 adalah 135. Nah, ternyata ini adalah mempunyai rasio yang tetap. 15/5 itu 3, 45/15 itu adalah 3, 135/45 juga itu adalah 3. Maka, pada tingkat kedua ini terdapat barisan geometri. Maka ini disebut dengan barisan geometri tingkat 2. Nah, rasionya adalah 3. Bagaimana cara mencari suku N? Suku-suku berikutnya, setelah kita lihat dulu apa rumus umum suku N-nya ya. Ini adalah rumus umum suku N untuk barisan geometri tingkat 2. UN sama dengan R pangkat N ditambah Q. Nah, N ini menunjukkan suku ke N, yaitu apabila pada barisan geometri tingkat 2 ini adalah U1, U2, U3, sampai dengan N, maka yang disebut suku pertamanya itu berarti R pangkat 1 tambah Q, disitu ya. Suku keduanya adalah R pangkat 2 tambah Q. Suku ketiganya adalah R pangkat 3 tambah Q. Suku keempat, PR pangkat 4 tambah Q. Dan ini UN, PR pangkat N tambah Q. Nah, kalau kita susun ini dalam bentuk barisan, ya, baris seperti ini, ya, U1, U2, U3, U4. Tadi U1 adalah PR tambah Q. U2 adalah PR kuadrat tambah Q. U3, PR pangkat 3 tambah Q. U4 adalah PR pangkat 4 tambah Q. Nah, kalau kita cari selisihnya, maka ini adalah PR kuadrat dikurang PR. Q-nya hilang ya. Nah, lalu yang ini PR pangkat 3 kurang PR kuadrat. Q-nya juga hilang. Ini PR pangkat 4 kurangi PR pangkat 3. Nah, ini selisihnya. Nah, ternyata ini mempunyai perbandingan yang tetap, yaitu kalau dikalikan R, ini PR kuadrat, jadi PR pangkat 3. Dikali R, PR kuadrat. Ini juga sama ke sini,
Kalau dikali R, maka ini menjadi PR pangkat 4. Dikali R menjadi PR pangkat 3. Nah, ini adalah barisan geometri dengan rasionya adalah R. Nah, sekarang kalau kita susun barisan tadi, yaitu 2, 7, 22, 67, 202. Nah, berarti di sini 2 itu adalah identik atau sama dengan PR tambah Q. Jadi, PR tambah Q ini adalah 2. Lalu, PR kuadrat dikurangi PR ini sama dengan 5. Kita tuliskan di sini ya. Dan R-nya ini adalah 3 ya. Ini R-nya 3. Nah, dari sini, untuk R sama dengan 3, masukkan ke sini. Maka diperolehlah nilai P. Lalu, P sudah diperoleh, R sudah diperoleh, masukkan ke sini, diperolehlah Q. Nah, kita coba, kita cari, ya. Nah, di sini. Tadi PR sama Q kan 2, ya. PR kuadrat ber PR 5, R sama dengan 3. Nah, ini kita coba masukkan ke sini, ya. R pangkat 3, R sama dengan 3, substitusikan ke sini. Maka, ini jadi 3 kuadrat dikurangi P kali 3, ya. Jadi, seperti ini. 9P dikurangi 3P itu sama dengan 5. Maka ini adalah 6P itu sama dengan 5. Berapa P? P adalah 5 per 6. Ya. Nah, lalu R sama dengan 3, P sama dengan 5 per 6. Substitusi lagi ke sini. Ya, terakhir, PR tambah Q sama dengan 2. P-nya adalah 5 per 6, R-nya adalah 3. Nah, lalu Q-nya berapa? Nah, ini adalah 15 per 6. 15 per 6 ditambah Q sama dengan 2. Berapa Q? Tinggal pindah saja 15 per 6 ke ruas kanan. 2 dikurangi 15 per 6. Atau kita tulis 15 per 6 ini adalah 2 setengah. Atau 2 3 per 6 ya ini. Jadi 2 dikurangi 2 setengah itu negatif setengah. Ya. Nah, jadi Q-nya sudah diperoleh negatif setengah. Masukkan ke rumus bentuk umum, yaitu UN sama dengan P kali R pangkat N dikurang, ditambah Q. Ya, jadi P-nya kan ini 5 per 6 P-nya. Lalu R-nya adalah 3. Lalu Q-nya negatif setengah. Jadi ini adalah rumus suku ke N untuk barisan ini. Nah, ini disebut barisan geometri tingkat 2. Nah, yang penting adalah Anda harus ingat, pertama adalah rumus ini. PR tambah Q, PR kuadrat dikurangi PR, lalu pada barisan yang terakhirnya ini adalah R. Dan bentuk umum rumus ke N-nya, P kali R pangkat N ditambah Q. Nah, itu harus diingat. Nah, lanjutkan untuk materi berikutnya adalah deret geometri tak hingga. Apa yang dimaksud dengan deret geometri tak hingga? Baiklah, kita ambil dulu ilustrasi seperti ini. Pada tempat pembuangan sampah akhir atau TPA, itu diperoleh data bahwa volume sampah mengalami peningkatan setiap bulan. Nah, seperti tertera pada tabel berikut. Pada bulan Januari, volumenya itu 6 meter kubik. Tapi pada bulan Februari menjadi 12 meter kubik. Berarti mengalami peningkatan. Ya. Jadi maksudnya ini bertambah, ini 12, ya. Ini bertambah 12 meter kubik. Ya. Jadi peningkatannya itu adalah 2 kali lipat. Pada bulan Maret bertambah lagi 24 meter kubik. Jadi 2 kali lipat. Pada bulan April juga bertambah lagi 48 meter kubik. 2 kali lipat juga, dan seterusnya mengalami peningkatan 2 kali lipat setiap bulan. Nah, ini kalau kita susun dalam suatu barisan, maka ini adalah barisan geometri. 6 tambah 12 tambah 24 tambah 48 tambah 96, terus sampai tangga. Kalau sampah ini tidak didaur ulang, bagaimana banyaknya sampah pada waktu yang sangat lama? Ini akan semakin bertumpuk ya, tak hingga banyaknya. Ini semakin banyak ya, tak terbayang itu tumpukan sampah ya, sampai membukitnya. Nah, jadi kalau kita jumlahkan, maka ini akan semakin numpuk kalau tidak dibuang. Maka ini semakin banyak, tidak dapat ditentukan nilainya, maka ini disebut
deret geometri di pergen sebenarnya, deret geometri di pergen ini yang tidak dapat ditentukan nilainya karena semakin banyak. Nah, ini rasionya adalah 2 deret geometri ini ya, kali 2 kali 2 kali 2 ini ya. Nah, kemudian ilustrasi berikutnya. Dari suatu penelitian diperoleh bahwa seekor ikan jenis tertentu ya, setelah 200 hari beratnya mencapai 500 gram. Nah, setelah lewat waktu tersebut beratnya mengalami penambahan ya, dalam waktu tertentu, nah seperti pada tabel ini. Pada mulanya diteliti ternyata setelah 200 hari beratnya itu 500 gram. Nah, 100 hari kemudian itu bertambahnya 250 gram. Lalu 50 hari berikutnya dia bertambah 125 gram. 25 hari berikutnya 62,5 gram. Nah, jadi ternyata di sini mengalami peningkatan setengah dari semula. Ini meningkat 250 gram. Apa bertambahnya 250 gram, lalu bertambahnya 125 gram dalam waktu yang ditentukan seperti ini. Nah, jadi permasalahan adalah berapa berat maksimal ikan tersebut. Nah, jadi kalau seekor ikan itu bertambah 250, bertambah 125, bertambah 62,5 dan seterusnya, ini pasti akan mengalami berat maksimal. Tidak mungkin terus-menerus dia membesar ya, beratnya terus bertambah, tidak. Jadi pada batas waktu tertentu dia akan mengalami tingkat maksimal ya, pada titik ekstrimnya. Maka pada waktu berapa dia mencapai berat maksimal? Nah, berapa hari? Nah, ini bisa dihitung kalau ini. Maka ini disebut dengan deret geometri konvergen. Jadi kalau kita jumlahkan beratnya 500 gram, 250 gram, 125 gram, 62,5 gram, dan seterusnya, ini dapat dihitung jumlahnya. Berbeda kalau yang rasionya seperti yang tadi, 2, kalau ini setengah rasionya. Nah, berapa waktu paling cepat untuk memperoleh berat maksimal ikan tersebut? Berarti waktunya pun dihitung. 200 hari, tambah 100 hari, tambah 50 hari, terus ya, sampai berapa hari dia tidak akan bertambah lagi beratnya. Nah, ini juga termasuk ke dalam deret geometri yang konvergen ya. Nah, jadi dari A dan B ini dapat ditentukan nilainya, disebut deret geometri konvergen. Pada ilustrasi satu yang tadi, yaitu bahwa deret 6 tambah 12 tambah 24 tambah 48, ini rasionya itu 2 ya. Nah, jadi jumlah ini tak hingga, tidak dapat ditentukan. Ini disebut dengan deret geometri yang divergen. Nah, jadi disimpulkan bahwa deret geometri dengan rasionya R lebih dari 1, ini bersifat divergen dan tidak dapat ditentukan nilainya. Tadi 2 ya, ini R lebih dari 1. Atau juga untuk R kurang dari negatif 1 ya. Ini semakin kecil tak hingga gitu ya. Tidak dapat ditentukan. Nah, kalau ilustrasi 2, di sini R-nya setengah. Ilustrasi 2 ya, berat badan ikan tadi. Jadi jumlah sampai tanyanya dapat ditemukan nilainya, disebut deret konvergen. Nah, kalau kita hitung jumlahnya, jumlah dari berat ikan tersebut itu ditulis dengan S tak hingga. Simbolnya seperti ini, jumlah sampai tak hingga. Nah, kalau jumlah sampai N, periode waktu tertentu, ini tulisnya adalah Sn, berarti A kali 1 dikurangi R pangkat N per 1 kurang R. Masih ingat ya, ini rumus jumlah deret geometri. Nah, kalau jumlah sampai tak hingga, berarti tak hingga banyaknya suku, maka di sini N itu diganti oleh tak hingga. Ini diganti oleh tak hingga. Nah, jadi jumlah sampai tak hingga ini, N-nya diganti oleh tak hingga. Nah, sekarang R pangkat tak hingga ini berapa? Nah, karena R-nya itu adalah setengah tadi ya, setengah, maka setengah pangkat tak hingga itu adalah 0. Kenapa setengah pangkat tak hingga itu adalah 0? Nah, sekarang
kita masih ingat ya. Ini kalau kita uraikan menurut sifat dari bilangan berpangkat, ini sama dengan satu pangkat sahingga dibagi dua pangkat sahingga, kan? Satu pangkat sahingga berapa? Satu. Karena satu kali satu kali satu kali satu pasti satu terus ya sampai sahingga. Nah sekarang kalau kita perhatikan dua pangkat sahingga, dua pangkat sahingga berapa? Dua kali dua kali dua kali dua kali dua terus sahingga. Berarti semakin besar ya sahingga banyaknya dua pangkat sahingga. Maka satu dibagi sahingga, ya kan? Itu adalah nol. Kenapa 1 dibagi sahingga 0? Nah, sekarang bayangkan begini. Satu buah kue, kalau Anda bagikan ke 5 orang, pasti kebagian ya, masih bisalah kebagian. 1 dibagi 100, semakin kecil. 1 dibagi 1 juta, aduh, semakin kecil sekali ya. Amat kecil sekali. Apalagi kalau 1 dibagi sahingga banyaknya. Jadi, amat sangat kecil yang tidak dapat dilakukan, maka ini dianggapnya adalah nol kalau satu dibagi sahingga, gitu ya. Nah sehingga apa ini r pangkat sahingganya ini nol karena r-nya setengah, ya r-nya itu setengah, jadi di sini nol, ya jadilah a kali satu per satu kurangi r, maka ini adalah sebagai rumus jumlah sampai sahingga. Untuk deret geometri, itu A per 1 dikurangi R. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita kembali ke permasalahan tadi, ya, yang ini ya, sehingga jawaban pada ilustrasi 2, ya, yaitu 500 tambah 250 tambah 125 tambah 62,5 dan seterusnya. Nah, ini berapa jumlahnya? Ya, kita punya rumus sekarang, yaitu jumlah sampai tahingga adalah A per 1 kurang R. Dengan syarat apa? Syaratnya R-nya ini harus di antara negatif 1 sampai 1. Ya. Jadi R-nya ini kurang dari 1 tapi tidak 0 dan lebih dari negatif 1 gitu ya. Jadi di antara negatif 1 sampai 1 di antara negatif 1 dan 1 di antara ya. Tidak 0 yang ini. Nah, kalau kita hitung, maka A-nya ini berapa? 500 nih A-nya. 500. R-nya setengah kan? Ini R-nya setengah. 250 per 500. 125 per 250. Ini R-nya setengah. Maka ini 500 per ya, setengah. 1 dikurangi setengah adalah setengah. Maka ini 500 dikali 2 per 1. Ini jadi kali 2 per 1. Jadi 1000. Nah, jadi berat maksimal adalah 1000 gram atau 1 kg. Jadi kesananya dia tidak akan membesar lagi, hanya batas maksimalnya adalah 1 kg saja. Nah, berapa waktu untuk mencapai berat maksimal ini? Kita jumlah lagi waktunya. 200 tambah 100 tambah 50 tambah 25. Kita juga punya rumus lagi. Ini rumusnya ya. A-nya 200, R-nya berapa? Sama 100 per 200. 50 per 100 ini setengah R-nya. Maka kita hitung 200 per 1 kurang setengah. Yaitu 200 per setengah. Jadi ini 400. Nah, jadi dalam waktu 400 hari, ya, dia paling cepat untuk mencapai berat 1000 gram, 400. Nah, kita punya masalah lain selain bentuk seperti ini untuk deret geometri sahingga. Nah, ini ada masalah yang dapat diselesaikan dengan deret geometri sahingga. Nah, seperti ini. Sebuah bola dilemparkan ke atas mencapai ketinggian 6 meter. Lemparkan ke atas ya, 6 meter. Bola itu akan jatuh? Ya, pasti akan jatuh. Ya. Masa diam di atas kan? Ya, lempar ke atas 6 meter, pasti jatuh. Jatuhnya berapa? 6 meter juga. Nah, kemudian bola tersebut jatuh dan memantul kembali dengan ketinggian setengah dari tinggi sebelumnya. Jadi setengah ya mantulnya dari tinggi sebelumnya, dari 6 meter. Itu berapa? 3 meter ya mantulnya, 3 meter ke atas. Nah, dari tinggi sebelumnya. Berapakah panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti? Nah, kita bahas. Jadi,
Sebuah bola dilemparkan ke atas, maka akan terbentuk lintasan-lintasan yang dilalui bola. Nah, seperti ilustrasi berikut. Nah, ini ada sebuah bola. Kalau dilempar ke atas 6 meter, nah, lempar ke atas 6 meter, dia akan jatuh juga ke bawah 6 meter. Ya, mantul 3 meter karena setengahnya. Turun lagi 3 meter. Mantul lagi. Nah, 3 per 2 meter. Turun lagi 3 per 2 meter atau 1,5 meter. Jadi terus ya, sampai akhirnya dia berhenti. Nah, kalau kita tuliskan ilustrasinya, kita gambarkan seperti ini. Dia naik 6 meter, turun lagi 6 meter, mantul 3 meter, turun lagi 3 meter, naik lagi 1,5, turun lagi 1,5, ya, atau 3 per 2. Nah, karena apa? Setengah dari sebelumnya ya. Dan seterusnya, terusnya. Nah, ini rumusnya berarti 2A. Karena pada pantulan, apa, pelemparan yang pertama ini disebut suku pertama, A. Suku pertama. Jadi A-nya ini ada dua, itu naik dan turun. Kemudian, mantul. Mantulnya itu setengah dari A. Yaitu setengahnya itu adalah R, rasio. Jadi rasionya adalah setengah. Jadi A kali R, deret geometri kan A kali R. Lalu kali lagi rasionya R, jadi AR kuadrat. Kali lagi rasionya R, AR pangkat 3. Masing-masing ini ada 2. Maka A, AR, AR kuadrat, AR pangkat 3, AR pangkat 4, ini adalah deret geometri, barisan geometri. Nah, kita lihat. Panjang lintasannya berarti adalah 2 kali. A tambah AR, tambah R kuadrat, tambah R pangkat 3, tambah R pangkat 4. Dan dua kali, ya kan? Naik dan turun. Ya, ada dua seperti ini. Ini rumusnya adalah deret geometri tak hingga. Yaitu A per 1 kurangi R. Kenapa? Karena rasionya itu adalah kurang dari 1. Ya, setengah. Ya. Maka pakailah rumus ini. Ya. Karena di sini jumlahnya sampai tak hingga, sampai berhenti. Terus sampai berhenti. Jadi di sininya jumlah sampai tak hingga ini. Titik, titik, titik ini maksudnya sampai tak hingga. Gitu ya. Nah, tadi diketahui dilempar ke atas itu 6 meter. Nah, memantul setengah kali dari sebelumnya. Nah, berarti ini rasionya setengah. Nah, kita lihat, berarti ada dua lintasan, yaitu dua kali ke atas dan turun. Lalu dua kali ke atas dan turun. Tiga, ini pantulannya ya. Ini pantulannya. Nah, jadi ini adalah 2 kali 6 tambah 3 tambah 3 per 2 tambah 3 per 4 dan seterusnya. Nah, ini adalah merupakan deret geometri tak hingga, sampai tak hingga kan. Maka kalau dihitung, ini panjang lintasannya adalah 2 kali A per 1 dikurangi R. A-nya 6, R-nya setengah. Ya. Hanya 6, R setengah. Masukkan di sini. Maka nilainya adalah 2 kali 6 per setengah. Ini 12 ya. 6 dibagi setengah adalah 12. 6 kali 2 per 1. Jadi balikan ininya. Maka 24. Jadilah panjang lintasan bola itu sampai berhenti adalah 24 meter. Nah, itu untuk deret geometri tak hingga. Kemudian kita bahas sisipan pada suatu barisan. Apa yang dimaksud dengan sisipan pada suatu barisan? Nah, kita bahas dulu sisipan pada barisan aritmatika. Karena ada sisipan pada barisan geometri juga. Nah, sekarang misalkan di sini ada barisan aritmatika U1, U2, U3 sampai UN. Dengan bedanya adalah B. Berarti ini bedanya B. U2 dikurangi U1. U3 dikurangi U2, ini adalah B. Disisipkan kak buah bilangan di antara suku-suku berurutan. Maksudnya, di antara U1, U2, kita letakkan bilangan-bilangan sebanyak kak buah. Di antara U2 dan U3 juga, dan seterusnya. Diletakkan kak buah bilangan. Sehingga membentuk barisan aritmetika baru. Nah, bedanya berubah, yaitu menjadi B aksen. Nah, ini beda barisan aritmatika baru.
Nah, yang pertama akan kita cari dulu rumusnya bagaimana, rumus B absen ini. Kalau dari barisan aritmatika, disisipkan K buah bilangan. Ya. Nah, kita lihat. Kalau di antara U1 sampai U2, kita tuliskan K bilangan, berarti ini K bilangan ya. Kenapa seperti ini? Karena beda barisan aritmatika baru itu B aksen, berarti U1 tambah B aksen. Tambah B aksen lagi, U1 tambah 2 B aksen. Tambah B aksen lagi, U1 tambah 3 B aksen. Terus sampai dengan U1 tambah K kali B aksen. Kenapa di sini K? Karena banyak yang disisipkannya adalah K buah. Berarti ini 1, ini 2, 3, sampai K buah. Bilangan disisipkan di antara U1 dan U2. Begitu juga 2 sampai U3. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa ini bedanya B aksen ya. Nah, itu. Semuanya ini adalah B aksen. Nih, karena ini adalah barisan aritmatika baru. Ya, di antara U1 dan U2-nya sudah disisipkan. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Bedanya ini adalah B aksen aritmatika baru. Berarti U2 dikurangi U1 tambah KB aksen. Nah, kalau kita tuliskan di sini, ya, ya jadi U2 dikurangi U1 tambah KB aksen, berarti U2 kurangi ini, ya, dikurangi ini, ya, sini. Maka ini adalah B aksen. Nah, sekarang kalau kita buka tanda kurung ini, maka ini menjadi U2 dikurangi U1, dia dikurangi KB aksen. Negatif kali positif di sini. Nah, ini kita pindahkan ke kanan. Nah, ini pindahkan ke kanan. Jadi, KB aksen. Tinggallah di kiri U2 kurang U1. Nah, U2 kurang U1 itu apa? Ini. U2 kurang U1 adalah beda yang ini. Beda barisan aritmatika semula. Ya. Nah, jadi ini adalah beda. Lalu, ini kita keluarkan B aksennya. Ini B aksen kali K tambah 1. Ya, gitu ya. Nah, jadi B aksen kali K adalah ini, B aksen kali 1 adalah ini. Maka B aksen kita peroleh adalah B per K tambah 1. Nah, hasilnya adalah ini rumusnya. B aksen adalah B per K tambah 1. Nah, jadi kesimpulannya, jika pada suatu barisan aritmatika dengan bedanya B, disisipkan K bilangan di antara suku-suku berurutan, sehingga membentuk barisan aritmatika baru, maka beda barisan aritmatika baru yaitu, nah ini rumusnya, B aksen sama dengan B per K sama 1. Ya. Ini harus diingat ini. Ya. Nah, contoh, pada barisan bilangan 6, 24, 42, 60, disisipkan 5 buah bilangan di antara suku-suku berurutan. Nah, jadi disisipkan 5 di sini. Antara 6 sampai 24, 24 sampai 42, 42 sampai 60, di sini disisipkan 5 buah bilangan. Itu K-nya, jadi K-nya itu 5, K-nya di sini. Ya, sehingga membentuk barisan aritmatika baru. Ya, tentukan suku ke-10 barisan aritmatika baru. Bukan suku ke-10 dari sini, bukan, tapi setelah disisipkan. Nah, bagaimana pembahasannya? Kita lihat, ini barisan semula. Bedanya berapa? Nah, ini bedanya 24 kurangi 6, 18. 42 dikurangi 24, 18. Ya. Nah, ini bedanya. Jadi, bedanya adalah 18. Ini beda barisan aritmatika semula, ya, B. Yang jadi B nanti ditulis di sini, di rumus ini. Ya. Nah, kemudian K-nya ini 5. Disisipkan 5 buah, jadi K-nya 5. Maka, masukkanlah ke rumus ini. Ya. Ini B aksennya adalah kita dapatkan B-nya 18, K-nya 5, maka diperolehlah B aksennya 3. Nah, ini adalah beda barisan aritmatika yang baru. Nah, sekarang baru kita cari suku ke-10. Nah, kalau suku ke-10 barisan aritmatika baru, kita tulis dengan U aksen. Jadi, sininya suku ke-10 barisan aritmatika baru. Nah, kita punya rumus, yaitu A ditambah N kurang 1 kali B. N-nya adalah 10 kan ini, B-nya B aksen.
vaksin ya. Jadi kita masukkan di 6, ini rumus ya, rumus 6, lalu ini 9, B aksennya 3. Maka ini adalah suku ke-10-nya adalah 33. Jangan salah, ini rumus QKN barisan aritmatika, yaitu A tambah N kurang 1 kali B. Cuman, jadi ingat, B-nya di sini bukan B yang ini. Ya, ada dua, ini beda barisan aritmatika semula. Kalau ini B-nya aritmatika yang baru. Sini, N-nya tergantung ini ya, di suku keberapa nih, ya gitu ya. Kalau A-nya 6 ya tetap sama. Kalau suku pertamanya itu sama dengan baris semula, ya. Jadi kalau kita tunjukkan kebenarannya, ya ini kan barisan semula ini 6, 24, 42, 60. Nah lalu bedanya kan 3 tadi ya, beda barisan aritmatika baru. Berarti kalau kita sisipkan di sini di antara 6, 24, 24 sampai 42 itu seperti ini. 6. Kemudian berapa? Ya, tambah 3. Karena yang baru bedanya 3. Berarti jadi 9. Tambah 3 lagi, 12. Tambah 3 lagi, 15. Tambah 3 lagi, 18. Tambah 3 lagi, tambah 3 lagi, tambah 3 lagi, tambah 3 lagi, tambah 3 lagi. Nah, ini ditambah 3 terus. Ini barisan aritmatika baru yang dimulai dari 6. Nah, sekarang coba kita lihat. Dari 6 sampai 24, dari 6 sampai 24, yang ini ya, dari sini sampai sini, itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, ya, nah yang ini. Jadi ada 5, ini yang disebut dengan sisipan. Jadi disisipkan 5 buah bilangan. K-nya ini ada 5, ya. Jadi K-nya itu adalah 5 ini, yang ini. Nah, ini adalah suku ke-10 yang kita cari tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini suku ke-10-nya. Nah, ini adalah suku ke-10 barisan aritmatika yang baru. Nah, baiklah kita lanjutkan dengan sisipan pada barisan geometri. Sama halnya dengan pada barisan aritmatika. Cuman di sini barisannya bentuknya geometri. Nah, pada U1, U2, U3, sampai UN, barisan geometri, rasionya adalah R, ya. Ini disisipkan juga, ini kak buah bilangan di antara suku-suku berurutan, sehingga membentuk barisan geometri baru. Nah, rasionya R aksen. Ya. R aksen. Nah, kalau kita ambil rasio barisan geometri baru, suku awalnya sama, U1, maka dikali R aksen. Nah, ini suku keduanya untuk barisan geometri baru. Kali R aksen, X kuadrat. Kali R aksen lagi, ini kali R aksen lagi, dan seterusnya. Sampai dengan U1 R aksen angkat K. Kenapa K? Karena disisipkannya itu adalah K buah bilangan. Ya. Jadi ini ke-1, ke-2, ke-3, sampai ke K. Sampai di suku kedua. Jadi di antara suku ke-1 sampai suku kedua, ini kita sisipkan K buah bilangan. Tapi berbentuk barisan geometri. Nah, sekarang kita lihat di sini rasionya R aksen ya, pasti. Ya. Karena ini barisan geometri baru R aksen. Ini juga R aksen. Nah, ini R aksen. Dari sini kita ambil perbandingannya. Kita ambil perbandingannya. U2 berbanding U1 R aksen pangkat K. Ya, ini. Nah, ini perbandingannya. U2 per U1 R aksen pangkat K ini adalah R aksen. Ya, perbandingan ini. Nah, kalau ini R aksen pangkat K ini kita pindahkan ke ruas kanan, maka ini menjadi kalikan di sini ya. Nah, jadi begini, kalikan di sini. Jadi di sini. Jadi R aksen pangkat K di sini. Nah, kemudian kita tahu U2 per U1 apa? Nih. Rasio ini. U2 per U1 itu R. U3 per U2 itu R. Ya. Jadi rasio. Nah, jadi ini R. Nah, jadi diperolehlah ini adalah R. Rasio barisan geometri semula. Dan ini R aksen pangkat 1. Ini R aksen pangkat K. Maka pangkatnya dijumlah. Nah, jadilah R sama dengan R aksen pangkat K tambah 1. Bagaimana rumus untuk R aksen ini? Berarti pangkatnya pindahkan ke kiri. Kalau pangkat, maka pindah jadi akar. Nah, tulis akar. Jadi R aksen sama dengan
akar pangkat K tambah 1 dari R. Nah, jadi ini pindah ke kiri, jadi akar pangkat K tambah 1. Nah, inilah rumus untuk barisan apa sisipan pada barisan geometri. Dan ini rumus untuk rasio barisan geometri baru. Nah, kita ambil ini kesimpulannya ya. Jadi kita ambil contoh. Contohnya, pada barisan geometri 1, 16, 256 disisipkan 3 buah. Berarti ini K-nya 3 buah di antara suku-suku berurutan. Sehingga membentuk barisan geometri baru. Nah, tentukan suku ke 8. Nah, kita jawab, ini barisan geometri semula, R-nya berapa? Ini R-nya 16 per 1, 256 per 16, ini R-nya. Lalu K-nya 3, ini K-nya 3, ya, K-nya 3. Kita masukkan ke rumus ini, yaitu R aksen sama dengan akar pangkat K tambah 1 dari R. R-nya 16, ya, K-nya 3, ini K-nya 3, ya. Jadilah R aksennya itu 2. Nah, mudah ya, asal ingat rumusnya. Jadi, rasio barisan geometri baru adalah 2. Nah, berapa suku ke 8? Ya, ini suku ke 8-nya U aksen 8. Ini adalah barisan geometri baru. Rumusnya adalah AR pangkat N kurang 1. Masih ingat? Rumus UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Ini barisan geometri. Maka di sini adalah AR pangkat N kurang 1-nya menjadi R aksen, N-nya 8. A, R aksen. Ya, di sininya R aksen. Maka R aksennya berapa? 2. Ya. Ini 2. Dan dapat kurangnya 7. Maka ini adalah suku ke 8 untuk barisan geometri yang baru. Ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.